Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Buat yang mau ikut private sharing, live streaming aku dan juga follow sosial media aku, semuanya ada di bawah ya. Nah, untuk private sharing itu ada aturannya. Kalian bisa cek di highlight Instagram aku ya. Nah, untuk video kali ini aku akan bahas sepongan terenak. Ini jujur cewek-cewek harus tahu sih ya. Atau kalian malah udah tahu. Kalau udah tahu berarti kalian bagus ya. Penting banget sih kita untuk menjaga gairahnya dia supaya tetap sama kita gitu loh. Apapun caranya, gimana pun caranya ya, karena kan setiap cewek itu punya caranya masing-masing ya. Harus pokoknya ngebuat dia laki-laki selalu ingat sama kita dimanapun tempatnya, kapanpun, dimanapun ya, itu selalu ingat kita. Jadi kayak kalau dia keluar kegoda sama yang lain, pengen cepet-cepet pulang, ngelampiasnya sama kita. Itu tuh, ini nih yang harus dipahami sama perempuan-perempuan, istri-istri gitu loh. Ini adalah sepongan terenak ya yang bisa dilakukan oleh para cewek-cewek, istri-istri ya. Nih, banyak perempuan yang memang dia itu agak keberatan, mungkin dia belum tahu rasanya, atau memang karena males karena sesuatu, dan mungkin karena dalam dirinya sendiri dia gak mau ngelakuinnya ya. Tapi kalian harus tahu, laki-laki itu amat sangat menginginkan hal ini. Gak ada ceritanya laki-laki itu gak mau di... Semua laki-laki pengen, dan semua laki-laki menyukai, mengidam-idamkan, mengimajinasikan ini. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, ini triks supaya spongan kamu tuh enak. Nggak enak buat kamu aja, nggak enak buat dia aja, tapi enak juga buat kamu ya. BTW sebelum-sebelumnya aku udah pernah ngajarin, udah pernah ngasih tips, udah pernah bikin video yang mana hisapan yang luar biasa, cara yang enak, cara yang enak gitu. Aku udah pernah kan ngajarin kan. Kalian bisa scroll-scroll di video aku. Aku kasih tipsnya ya. Kamu bisa tambahin coklat, madu, es krim, susu, ataupun hal-hal lain yang memang bisa kamu tambahkan dan sesuai dengan kesukaan kamu. Perempuan loh ya, ini bagi perempuan loh ya. Gitu loh. Jadi kayak nanti tuh gak cuman imajinasinya yang laki doang yang jalan, tapi perempuan juga jalan gitu loh. Ngebayanginnya itu udah bukan si Junet lagi nih gitu ya, tapi dia akan membayangkan kayak seolah-olah dia makan coklat, makan es krim, makan, istilahnya tuh kayak tergerak gitu loh imajinasinya. Dan ini enak banget ya, karena sebelumnya mungkin kalian gak ada rasanya ya gitu loh. Nah, ketika kamu pakai triks ini, itu ada rasanya. Jadi kayak ada sensasinya gitu loh, guys. Jadi kayak kamu ngejilatnya, ngulumnya, memberi permainan di area situnya tuh kayak semangat dan juga berekspresi gitu ya. Karena dengerin teman-teman ya, yang dipengenin cowok itu ketika kamu lagi melakukan ini ya, itu adalah dia pengen ngelihat ekspresi muka kamu tuh yang benar-benar ya. Sebenarnya yang diperhatiin cowok ketika kamu melakukan itu tuh kayak ekspresi muka kamu sih. Jadi kayak dia berimajinasi, dia pengen yang benar-benar kamu itu ngelakuinnya tuh enak, keenakan gitu loh. Itu akan ngebuat dia tuh satisfying banget. Dia akan bahagia, dia akan kayak puas banget, terpuaskan banget gitu loh. Pokoknya tuh cowok-cowok bakal seneng banget ya. Pokoknya cowok-cowok tuh bakal seneng banget ketika kamu itu dia dengan ekspresi yang bahagia, dengan ekspresi yang bahagia, ekspresi yang semangat, keenakan, dengan ekspresi yang kayak mana ya? Maksudnya kayak kan beda loh, misalnya kamu apa semuanya tuh kayak gini-gini aja, maksudnya ekspresinya datar gini-gini aja, dibandingkan dengan kamu yang bersemangat, yang maksudnya yang lihai, dengan ekspresi yang tatapan mata yang tajam, yang pokoknya full ekspresif ya, ekspresif lagi, full ekspresinya gitu.
kayak bener-bener ngelahap Junet, ngelahap anunya dia itu bener-bener kayak penuh dengan, kayak misalnya kan kalau dikasih, jadi kalau misalnya kayak dikasih coklat atau dikasih madu atau dikasih apa, kan kayak kamu kan ngerasanya gak cuman hambar ya gitu loh. Jadi kayak ada rasa coklatnya, rasa madunya, rasa-rasanya gitu kan. Jadi kan kayak kamu ngejilatnya tuh kayak bener-bener kenikmatan gitu loh. Nah itu sebenarnya yang dipengennya sama cowok-cowok gitu loh. Dia pengen melihat ekspresi kamu yang bener-bener full ekspresinya gitu ya. Makanya cowok-cowok, makanya ya, makanya cewek-cewek nih, kalau kamu mau itu kamu harus pakai triks ini ya. Jadi kalau yang biasa-biasanya nggak pakai apa-apa, coba deh kamu pakaiin madu, kamu pakaiin coklat, pakaiin apa kek gitu di situnya gitu loh. Itu terus habis itu nanti kamu jilatin, kan rasanya lebih. Oke, itu aja tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di-subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.